Wiglet. Oh. So gue habis muterin kurang lebih kayak ke berapa ya, 5-6 Indomaret kayaknya di daerah Serpong, dan gue sempat ketemu sama set spesial yang baru dikeluarin sama Pokemon Indonesia. Tapi sayangnya kayaknya di masing-masing Indomaret tuh cuman ada stok kalau nggak 1, 2, ya maksimal 3, jadi nggak banyak. Jadi gue on the way balik ke rumah dan kita akan coba buka, kita akan coba lihat apakah set ini emang worth it untuk dibeli. Let's go. Oke, so kita udah sampai rumah dan hari ini kita dapat ada 13 set spesial dari Indomaret. Tapi set spesialnya kalau kalian lihat nggak ada Happy Pikachu, hanya ada yang Totodile dan Litten. Karena gue juga baru tahu, teman gue bilang katanya yang Pikachu itu lumayan langka. Selain ada set spesial ini, gue dapat juga ini booster pack promo dari Indomaret. Dan fun fact about set spesialnya adalah, gue sempat nyimpen receipt-nya. Kalau kalian belanja minimum 2 booster pack kayaknya, kalian akan dapat potongan 10.000. Sama halnya ini gue beli 3 booster, dapat potongan 10.000 jadi cuman 110.000. Tapi kalau misalkan kalian beli cuman 1 booster, kayaknya nggak dapat diskon. Jadi kayak harus ada minimum purchase-nya yaitu 2 booster pack atau lebih. Dan nanti at the end of the video, gue akan kumpulin kartu promonya Totodile dan Litten. Gue akan kasih beberapa kartu promo ini ke subscriber gue yang beruntung. Nanti akan ada giveaway di akhir video, jadi tungguin ya guys. Oke, so tanpa berlama-lama, mari kita langsung buka set spesial dari Indomaret ini. Jadi kalau kalian bisa ngeliat, packagingnya itu sangatlah simple, cuman plastik transparan, ada logo Pokemon dan tulisan set spesial. Terus dibaliknya ada semacam kayak mini brosur di mana ada informasi tentang apa itu set paradoks andalan, dapat apa aja di dalam sini, akan dapat 2 booster pack dan 1 kartu promo. Kartu promonya ada 3 jenis. QR ke website, dan di bagian tengah ini bagusnya adalah dia ada semacam kayak lem untuk membatasi booster 1 dan booster kedua. Jadi boosternya kalau misalnya kita goyang-goyang, dia nggak akan pindah kanan kiri. Cuman yang gue concern adalah promo card-nya ini dia tidak ada pelindungnya. Jadi kalau misalkan kalian taruh kuku kalian, ini sangat gampang baret. Tapi ya so far sih so good ya, nggak ada lecet sama sekali. Jadi kita coba buka boosternya dan kita akan coba lihat kita dapat apa sih. Ini kartu promonya, kita coba buka yang Totodile dulu dan kita langsung buka booster yang pertama. Dapat Totodile lagi. Oh, wow, oke, okay. Langsung dapat EX card Raging Bolt. Oh, not bad. This is good actually. Oke, okay. Hit dari booster pertama langsung dapat Raging Bolt EX. Lanjut ke pack yang kedua. Oh, bolong. Tapi kita dapat trainer card yang bimbingan penjelajah, which is kepake kalau kalian lagi building deck. Ini kayak kartu kepake nih. Moving on ke set spesial kedua. Yang ini kita buka yang Litten. Ini kartu promonya dan kita langsung buka boosternya. Wiglet. Oh. Kita mendapat Raging Bolt EX SR. Wow, look at those cards. Keren banget. Coba ya kita lihat ya, yang satu lagi akan dapat apa ya. Wow, bagus banget ini. Electabuzz, Carvana, Sobak, and Mudsdale. Oke, okay, moving on. So far so good. So far so good. Compare dengan waktu gua pertama kali beli minggu lalu, ini much better.
poolnya, pool rate-nya lumayan oke. Okay. Untuk kemarin, weekend kemarin gue di Jakarta dan gue mampir ke apartemen adik gue dan gue sempat ketemu, pool rate-nya kurang oke. Okay. Pack pertama. Colette, Sidot, Dundun Spars, Delmis. Wiglet, Meril, Raichu, Kotak Pesan Dulu, Cincinto. Katanya sih, ini kepake dan harganya lumayan. Yang kali ini packnya dari promonya yang Totodile. Litten, Dribble, Solosis, Bronzok, dan Area. Shroomish, Thoraket, Marill, Rapska, dan Alvezan. Oke, kita buka lagi yang promonya Totodile. Ini promo card-nya. Dan kita langsung buka. Sedot, Wiglet, Marill, Miraidon, Future, yang holo biasa. Bimbingan Pemjajah. Rolycoly, Wiglet, Pinnacle, Sobak, Fickafold. Next-nya kita buka yang Litten. Ini promonya. Kita langsung buka boosternya. Nuzleaf, Energi Kabut, dan Colossal. Medicham, Raichu, Disloin, Raging Fire EX. Raging Fire EX. Dan Excadrill. Lumayan, setelah beberapa set special bolong, akhirnya keluar hit lagi, Raging Fire EX. Sudah setengah jalan kayaknya. Totodile. Yang Pikachu itu sangatlah susah gue temuin. Gue cuma ketemu sekali waktu di apartemen adik gue di Jakarta. Dan setelah itu gue sudah tidak ketemu lagi sama sekali. Raichu, Drusloin, Shamin, Kepastian Morty. Tapi basically sih kalau buat gue, mau itu promo card Pikachu atau enggak, the booster is basically the same. The booster basically ya kalau ada hitnya ada hitnya, kalau nggak ada hitnya ya sama aja. It's just the promo card yang membedakan kelangkaan itu. Rolycoly, Wiglet, Pinnacle, Dundun Spars, Hand Trimmer. Jadi kalau buat gue sendiri untuk ngebuka set spesial ini, mau dapat yang Pikachu atau yang Totodile atau yang Litten pun it doesn't matter. Yang matters adalah kalian bisa dapat hit apa dari si booster set ini sebenarnya. I'm good with Totodile, I'm good with Litten. Tapi banyak orang yang chase Pikachu, which is ya totally fine. Karena Pikachu kan ikonnya dari Pokemon. Tapi buat gue, kemarin pun gue dapat yang Pikachu, tapi isinya pun juga bolong gitu. Cuma dapat Poffin bersahabat kayaknya. Holonya nggak ada sama sekali. Tapi ya lumayan, Poffin kan kepake buat main ya. Golett, Drumpa, Zeraora. Headmore, Snom, Breloom, AR pertama dari set spesial ini. Kita dapat Cutiefly. Lumayan lucu sih. Kalau kalian tuh sukanya AR yang apa sih? Coba dong komen di bawah. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Kita tadi beli 13, 6, ya berarti udah halfway. Sebelum kita lanjutin, gue mau buka booster promonya yang tadi gue janjiin di awal. Basically gue akan buka yang putih soalnya yang
biru ini basically kita udah tahu isinya apa, karena ini kan promo card yang penelitian profesor. Kalau enggak, gue akan coba buka satu dan kalian bisa lihat kurang lebih seperti apa, just in case kalian enggak pernah buka satu. Jadi kartunya seperti ini, penelitian profesor, dan ada kode ini, feel free to use it if you want to use it. Dan booster pack ini isinya sama sebenarnya, jadi gue nggak akan buka. Atau kalau kalian mau, gue bisa giveaway-in ini on the next video. Feel free to let me know apakah gue butuh giveaway-in promo card penelitian profesor apa tidak. Komen di bawah ya. Dan ini adalah booster yang gue nggak tahu isinya apa. Biasanya sih di sini kartunya kartu Pokemon biasa dengan ada logonya Indomaret di sampingnya. Dan kita akan lihat dapatnya yang apa sih kita. Oh, dapatnya yang Hopip, ada logo Indomaretnya di sini. Kita dapat. Oh, oke, okay. Spell dengan logo Indomaretnya juga yang sama. Terus kita dapat everyone's favorite Pikachu dengan logo Indomaret di bawahnya. Kita dapat spill lagi. Sama halnya, kalau misalkan kalian mau gue giveaway-in keempat kartu Indomaret ini, feel free to comment di bawah. Jadi di awal-awal sempat wangi, di awal-awal sempat dapatnya SR, terus habis itu pertengahan halfway kita dapat AR. Apakah kita akan dapat kartu yang lebih oke lagi? Temen gue tuh ada yang sempat buka di Bali. Pack pertama langsung dapet UR. Imagine that. Gue sih pengen banget dapet UR sebenarnya. Ush. EX kedua. EX ketiga. Dapet Walking Wake EX. Gue sempat dapet ini di booster box waktu gue buka minggu lalu. Dan gue dapetnya SAR. Kali ini gue dapetnya yang RR-nya. Bagus juga. Jadi pas teman gue dapat UR, gue bilang, wah, emang kalau orang baru masuk Pokemon tuh, baru mulai hobi Pokemon tuh, biasa dapatnya bagus-bagus. Biar makin lagi berewek. Nah, kita akan lihat apakah kita akan dapat, oh, cuma dapat Iron Thorn doang dan energi kabut. Kalau kalian yang udah berewek set spesial, apakah udah dapat sesuatu yang oke? Okay? Feel free to let me know di comment section. Dapat apa aja sih? Atau kalian sempat beliin teman kalian dan teman kalian emang dapat kartunya oke? Okay? Nah, bentar. Ini ada agak suspicious nih di bawah. Dia punya sealnya agak aneh nih. Gue nggak bisa bilang ini reseal, tapi compare sama yang sebelahnya agak beda. Tapi ya well, mungkin kesalahan pabrik. Victini, Chatot, Pikachu, Ferragutl, Shiftry, Litten, apa nih? Okay, another EX card, Iron Crown, the Great Tusk. Oh, this is actually nice. Nah, yang ini agak mencurigakan nih. Waktu gue beli di Indomaret, booster packnya kebalik. Instead of semuanya menghadap ke atas, yang ini agak kebalik. Dan di belakangnya kalau gue perhatiin, sudah semacam ada yang ngebuka segel. Tapi gue nggak mau seujon ya, gue nggak mau menuduh. Jadi kita akan coba. Takutnya ada orang iseng boosternya ditukar-tukar atau dicek. Maksudnya ditimbang-timbang. Gue sih nggak mau menuduh, tapi kita akan coba cek boosternya dalam kondisi oke nggak ya. Harusnya sih kondisi oke, nggak ada bekas. Oh ada guys. Ada semacam kayak lecet di sini. Ya gue nggak tahu ya ini bekas kuku ataukah apa. Tapi one way to find out adalah ya dengan cara dibuka. Kita buka, kita lihat apakah kita akan dapat hit. Kalau dapat hit, kartunya apakah rusak apa enggak? Oh, hanya cincino biasa. Dan nggak ada sih, nggak ada bekas kuku. Dan plastiknya tadi kalau misalnya kita cek. Semacam ada bekas kayak kuku sih di sini, tapi ya I don't know ya apakah emang ada orang yang nggak sengaja neken ataukah apa, tapi ya ya aneh aja. Saya kartu promonya sempat kebalik ke arah berawanan dan bagian belakangnya sudah agak seperti kayak habis dibuka dirapetin lagi.
grafik, alkohol, AR kedua, bronzor, AR atau art rare. So far kita dapat 2 AR dari set spesial Indomaret ini. Menurut kalian, apakah lo butuh hunting lagi ataukah cukup sampai di sini? Karena gue tidak mau terkesan seperti kayak menimbun booster set spesial ini, karena gue juga mau teman-teman semua kebagian juga. Tapi the same time gue juga mikir, ah gue juga butuh konten nih buat YouTube gue, atau buat Reels, atau buat Shorts. Mungkin ya kalau ketemu lagi pas lagi jajan di Indomaret, mungkin gue bisa beli 1-2 biar buat konten Shorts kali ya. Dan kita dapat Iron Valiant Holo dan kepastian Morty. Holo biasa, Belgium, Cutify, Fluttermane tapi yang Holo biasa, dan Frustress. Mr. Mime, Tranquil, Roselia, Bronzok, dan Eria. Dapat Nicolette, Haunter, Wailor, AR ke satu, ketiga, AR ketiga, Mincino. Yes, lumayan wangi kita berangkat hari ini ya. Oke, so ini pack terakhir. Apakah ini akan menjadi penutup yang manis atau penutup yang nanggung, jadi nanti kita harus jajan lagi. Kita akan coba buka ya. Coba jebak. Wow, AR lagi. Kita dapat yang Dearling. Gue sempat dapat ini di box break minggu lalu waktu gue buka satu box. Gue sempat dapat Dearling. Dan kita dapat lagi, wow, kita dapat Povin Bersahabat juga. Wow, set pack terakhir ini cuan nih. Dengan ada ini aja, ini udah bisa beli dua pack lagi. Soalnya harga Povin sekarang kan sekitar kayak 70-80 ribuan kayaknya. Wow, wangi banget nih. Oke, last pack magic, Dearling, Metang, apa nih? Oh, ini EX nih, ini EX. Oh, RR, ini RR, kita dapat Walking Wake EX lagi, kita dapat Walking Wake EX lagi, dan Caldeo. Not bad, penutup yang oke. Kita dapat Dearling AR dan kita dapat Walking Wake EX. Oke, so kita akan coba recap dapat apa aja dari 13 set spesial Indomaret ini. Oke, so ini adalah recap dari apa aja sih yang kita dapat dari 13 set spesial yang kita beli di Indomaret. Jadi di sini ada common cards-nya dari booster pack-nya. Ini adalah promo card dari set spesial. Kita hanya buka yang Litten dan yang Totodile. Kita dapat juga promo card Indomaret-nya, energi dan items, lalu trainer cards, dan juga ini adalah holo-holonya. Oke, ini adalah holo yang kita dapat dari set spesial Indomaret. Kita dapat Iron Thorn, lalu dapat Dunun Sparse-nya 2, dapat Mirhaidon Futur, lalu dapat Drampa, Fregator, Futurman Purba, Iron Valiant Futur, dan ini EX card-nya. Kita dapat Gouging Fire, Raging Bolt. Kita dapat Walking Wake EX-nya, dapat 2. Lalu kita dapat Iron Crown EX. Nah, ini AR-nya nih. Kita dapat Cutiefly, Dearling, Bronzo, Mincino, dan super hit kita hari ini adalah Raging Bolt EX yang SR. Oke, so thank you so much buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Seperti janji gue di awal tadi, gue akan kasih kartu promo card ini nih dan ini nih ke subscriber gue yang beruntung. All you have to do, just subscribe on my channel, like this video, dan komen di bawah kartu apa sih yang kalian cari di set Paradox Andalan ini. Dan gue akan pilih 5 orang pemenang
dan gue akan kirim promo card ini secara acak ke 5 orang beruntung itu. So I'll see you guys on the next video. See ya. Mas, ada kartu Pokemon ya? Ya. Kartu Pokemon. Kan di itu ada nggak ya? Yang belakang itu yang boleh lihat? Yang ini? Yang ini? Tiga-tiganya nggak? Tiga-tiganya. Oh my god! Okay, that's scary. Mbak, ada kartu Pokemon nggak ya di sini? Yang baru. Habis, Ma. Tadi saya tinggal. Oh, okay. Thank you. Ternyata kita kalah cepet, guys. Kita coba cek apakah di sini ada jual atau enggak. Terima kasih, Mbak. Harga 80.000, diskon 10.000 jadi 70.000. Lumayan, good deal. Oh, boleh deh, kalau gitu deh. Ada masih, Mbak. Kita coba cari lagi, apakah Indomaret yang ini ada juga? Oh, belum masuk ya? Kayak apa sih bilang? Berapa sih anak ini? Tiga doang. Ya udah boleh deh kalau gitu deh. Iya banyak. Banyak ya. Tapi ini sebaket. Sisa ini aja yang ada lagi. Iya ada lagi. Malam rebut tadi. Oh ya? Hah? Ada rebutannya. Iya tadi. Anak sekolah. Enggak, dewasa, bapak. Makasih, Mbak. Iya. Mas ada kartu Pokemon ya di sini? Terima kasih. Oke, kita coba drive thru. Mbak ada kartu Pokemon nggak sih, Mbak? Kartu Pokemon-nya kita lagi kosong. Kosong ya? Iya. Oke, kalau itu Ice Americano aja deh. Ice Americano. Pakai gula enggak, Pak? Enggak usah. Terima kasih.